Kita tak yakin lah tu dah bubuk tu. Bubuk sah tetemu, bubuk sah tetemu, bubuk sah tetemu. Lepas tu kat muih. Oh, menang dah suruh. Boleh parut bubuk lagi. Bukan lah, enggak cek lah. Duit. Haa, kita duit. Cek rezeki demo. Dia boleh demo sejauh rezeki demo. Tengok. Kita tak situ kita. Tak harik yang tak enam gada. Dia haku duduk situ. Orang tak ambil, orang tak ambil, ambil aku. Tengok yakin tak yakin dia. Oh, gitu. Kalau orang motor bagi berah, kita lepah. Dua usah tarik yang pilih. Jambi berah. Dua usah tuanya, kau mau pakit, pakit lah. Bubuk, 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 bubuk. Dia tak ada bubuk pun, tarik kau ni, ni. Gila, dia kata rezeki aku, kau boleh ragu. Aku tak nak ragu. Tak nak ragu. Tuhan tulis siap dah. Dah aku kena boleh kaku. Allah tengok dia jawab. Kemah imedio tu kan. Kita tak yakin sikit hampuk kita. Habis tu kita kerja, kerja, kerja. Kerja siapa tinggal tu. Eh? Kita ni berasa kata kerja kita tu boleh rezeki. Tak pergi ke Tuhan dah. Hanya yang pertama tu kita. Dia berasa kerja kita tu boleh. Bukan kata masuk Tuhan dah. Padahal Tuhan. Tengok kita tak rapat dengan Allah. Tak rapat. Habis tu tinggal semuanya. Kalau orang yakin dengan Tuhan, ya kau semuanya. Ya hidup, ya kau semuanya. Haa, kena. Kerana, hak semuanya ni orang kata, kita ni kena baik dengan Allah Ta'ala. Yakin, kerana hak dia ada hui. Haa, kita, kita terlupa situ, terlupa situ, terlupa situ. Rasa kata, kerja kita tu boleh. Kerja kita tu boleh rezeki, boleh duit, boleh pitih, boleh apa. Bukan Tuhan dah. Ha, kita merasa lagu tu email kita tu ya. Tapi kita bubuk, kita kacau, kita tipu, kita helah. Macam-macam nak ya tu. Dalam hidup kita nak ya tu. Tomok dengan dunia. Ha, tu. Hatu-hatu apa lagi? Yang kedua yang katakan tu. Habis aku rajin buat amal. Habis aku rajin buat amal kacau, buat amal. Tak ada siapa tolong buat amal aku. Tak ada orang nak tolong buat amal aku, tak ada. Melaki aku sendiri kena buat. Habis aku rajin. Tak ada orang tolong semayang aku. Tak ada orang tolong ngatik aku, tak ada. Aku nak ngatik sendiri, nak semayang sendiri. Habis tu aku kacau. Habis tu aku kacau. Tengok dia jawab. Nah, kita pun tahu juga lagu tu. Nah, kata tak ada orang-orang wakmat kita tak ada. Tapi kita tak buat. Kita tak sungguh mana kita. Hani nak orang kata, Tuhan kata lah kerana orang so juga. Tuhan kata pula. Tengok, di akhir ayat tengok. Belum. Tuhan kata pula, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tengok Tuhan kata, ma uridu minhum min rizqin, aku tak ada nak daripada mereka itu daripada rezeki. Tuhan kata, royak lalu dah. Aku wak mung nijing dan manusia suruh ibadah aku. Aku tak ada nak daripada mereka itu rezeki. Aku tak ada nak duit piti. Mutak suruh kaji ada hijau lah. Mutak suruh kaji ada hijau sampai mu tinggal semaya lah. Aku tak ada nak duit piti. Tu heroyak. Gino? Bimai takut tak ada, tak boleh lah ya Allah. Aku tak ada semaya ya Allah. Dengan ada hijau nak bayar aku mengetik ya Allah. Asal rai tangis tak habis lagi. Asurlah perut tak habis lagi ni. Tak ada. Tuhan kata aku tak ada nak. Tak ada nak. Tengok dia perakat. Gino ni. Dia tahu manusia ni sibuk dengan harta dunia. Sampai dia berkata, aku tak ada nak. Hei, aku tak ada nak rezeki. Tengok Tuhan tu. Lepas Tuhan kata pula. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tak ada nak mengtui makan aku. Hei, aku tak ada guna wimu-wimu makan kat aku. Aku tak ada suruh mu pera dah. Aku tak ada nak duit pitih mu. Dan aku tak ada suruh mu tu pera aku dah, Tuhan kata. Aku dah suruh mu ibadat kat aku. Aku dah suruh mu ibadat kat aku. Aku tak ada nak duit pitih, tak ada nak bayar mereka apa. Dan aku tak ada nak wimu tu wimu makan kat aku dah. Aku tak suruh mu pera kali. Gimana Tuhan kata, akhir sekali. Inna Allah warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah huwarrazzaq. Dialah tuai hodok rezeki.
aku dah beri rezeki ke mung. Aku tak ada nak di mung. Aku tak ada nak duit pitih mung. Aku ni ada duit ke mung ni, mung nak pahal. Tapi tu mung buat ibadah sudah lah. Buku rezeki ni aku calo. Haa, betul tak? Kita tak, siapa tak ibadah. Lepas Tuhan nak calo kena. Tuhan nak calo kena, kita tak, tak ibadah. Tuhan suruh kita sepenuh ibadah. Buku rezeki Allah, tak sama selah. Aku orang calo, aku orang calo, aku orang calo. Aku dah bui. Tak sama kata aku nak bicara kamu. Tak sama kata muna, aku nak munawi makan kat aku, itu bayar aku. Dah, aku dah bayar kamu. Aku dah bayar kamu, aku dah bayar rezeki kamu. Aku nak minta kamu yang ibadah kat aku, ya. Itu kecil masa kampung lah, itu lah. Haa, ni. Pas ini kita tak yakin ni. Tak yakin kita nak buat ibadah nak ikut rezeki kerja saya. Tak yakin, tak yakin, tak yakin. Haa, padahal tu yang rakyat siapa. Nak tengok mudah-mudah hak tu hajamin lagu mana. Lui pun kita tengok. Mana orang yang gaduh dengan ibadah, tak gaduh kerja mana. Tapi makan penuh, benar. Siapa dia yang kita nampak sekali? Tok Guru. Nampak tak? Tok Guru. Allah, Tok Guru. Ambil di hari itu sampai ke hari ini, tak ada gaji sama pun. Tok Guru tak ada. Kaji yang kata, ah, ini 8,000 sebulan. Ah, hari kena benih hari ini. Ah, kalau dulu itu kena, ah, kena, kena apa ni, kena lebih lebih. Tak ada. Tok Guru tambah ke hari ini, tak ada, tak ada. Ambil di Rasulullah, ambil di para sahabat, ambil di tabi'in, 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 tabi'in. Mari sampai ulama, ulama, alim, ulama, sampai Guru nampak ke hari ini. Tak ada sebuah Rasulullah maka. Paham, boleh pakai tak? Tok Guru boleh pakai tak? Allah, lebih lagi itu lah. Lebih ada pikul kayu toh tinggal semaya tu lagi. Haa, cuba tengok tu guru. Ni nak wipu kita nampak. Kata tu hajami, mu jago ibadat sudah. Kata guru, Allah Akbar. Tu pakai bel sudah zuhur lah. Mari kau kaya-kaya, Allah Akbar. Semaya yang tu pakai. Sudah semaya pula, wirid sudah doa. Naik sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain. Dan berkata, laku itulah 24 jam. Mula hajilah sawah 18 buah sawi semalai. Sawi semalai 18 buah kitab dia baca kata pagi. Tu kerja dia. Berti-berti tidur. Kita pergi masuk guru, masuk apa pukul sebelah. Turun lagi dia. Jangan pilih tadi, mama tu wakaf pun jauh. Kita pergi masuk guru Zera. Sosok pilih lagi, jangan pilih, jangan pilih. Mama tu wakaf pun jauh. Setelah lagi, sudah sehulah. Waktu tu pergi, tiga hidup. Kalau kita pergi 15 hari, tiga hidup, tiga. Maka situ guru. Tengok. Kenyai. Tengok, di dapur tu, dapur ikan bau tu. Enggak. Ngak, ngak. Dari besok, okay, orang pandu orang ini tahu. Allah, kita pakai wahi mula Allah, Allah, tubidu. Bapak kan lusti. Man, ni seperangkat. Degu, wah, degu, ye, hok dapai ke ilu, ye, sekoh, ni tak ada lagi. Ni dali, tuha jaga. Tuha wi make, kena yakin. Kita. Kita gapa tu. Pahlawan ni tak ada kecek degu lah ni. Kereta orang tiga buah. Tunggu. Haa, nak ada. Pahal lebih kerai aku, benda lebih kerai kita. Tak ada sahabat. Ada buah tu. Nah, ini nak rakyat wibuk kita nampak kata, dia jaga agama ni Tuhan Yamin. Karena dia tua, dia tua, dia tua, dia tua. Dia bui, dia bui, dia bui. Yakin lah. Ada payah dengan apa yakin. Yakin maksud dalam ni payah. Dia kaya, 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 kaya. Haa. Kita nak yakin. Yang kedua, apa nama orang kata apa? Ini nama yang ini apa? Orang kata tu hajamin ke? Dia suruh ibadah ya? Tu bomo. Tu bomo, tu bomo. Kita tak apa lah kot. Tu bomo. Belum subuh 20 orang yang sampai dah. Lah, masuk kiri. Padahal dia berkata nak jumpa dia pukul 9.30, baru sudah. Baru sudah wirid, nanah hari, nanah hari lah.
tengok dia tu kacau ayak tu, ayak tu, ayak tu hewi meliuk dia. Gilan tak ada tu hatawi di tempat dia tak. Ya Allah aku semula dia ni, ya Allah. Ya Allah, aku ni baca Quran, ya Allah. Aku ni, ya Allah, minta padamu, ya Allah. Jadilah dia ni boleh buat amal ibadat kamu, ya Allah. Baca ya dia. Keliklah, ilaha illallah. Semua baik tahu. Ha, mulut-mulut pula pakak mari yang dulu pula. Mari apa tu, pakak mari duit-duit dia. Ya. Pukul 12 sudah lah, beradu lah. Lebih kurang 30 orang lebih. Boleh 4. Boleh apa ni? Boleh 3-4 ribu lah. 100 orang tu. Kalau kena orang-orang mari lapis apa ni, tutup-tutup kahir dia, 500. Orang kelabu tengok jari-jari. Tengok. Mari mana rezeki? Mari mana rezeki? Dia dah minta lah. Tak. Dia kata kena berubah dia, dia sampai ribu sekali buat. Tak ada. Ikut dia berubah. Ya, ikut dia berubah. Ya. Tapi dia willing Allah Ta'ala ni mana. Ayat Quran yang dia baca. Bukan dia tapi. Ayat Quran yang baca. Itu dalil Tuhan kasih dia. Kerana dia sepenuh ibadah. Semayat ada kecek dari semayat. Lepas semayat dia wirik pulang. Wirik. Siapa Tuhan jadi melio dia. Ikut dia minta kamu Tuhan bui. Tuhan bui dia. Kita mayat hajar ke 4 kali. Oh. Nak ayat atas mayat kau. Wih. Mayat. Dia panggil mayat hajar. Anak ni putahan. Pai tak nombor 1. Kita mayat hajar. Dia kata saya bikin no. Kita pergi semayang. Nah, 7 orang okay, bayar Allah. Tapi tak apa orang itu pakai bubur ke apa. Dengan duit lagi boleh kocek. Kelikur demo, mana demo. Pak, tak lama satu. Kira. Hati beza lah ayat kita. Kita minta tu tak bagi. Kalau kita tak lapar dengan Allah Ta'ala. Cuba kita berzikir. Semua orang ada jadi khamat-khamat. Wali-wali Allah zikir. Mulut dia boleh basah dengan zikir. Basah dengan zikir. Zikir yang menjadi keramat kuat kita. Hari ini mana ada zikir? Sebab tu hari ini mana kita dengar orang keramat, orang berkat mana hari ini dengar? Ada tak hari ini? Tak ada dengar. Kena? Tak nak punya zikir. Nak zikir kena misalnya sudah duduk selipar lah. Kau tak? Ini cuba tengok ni. Apa dia royak sesun kantong. Kalau jadi di hari ini ni, boleh buat kita tawar belakang. Dulu tak berani nak masuk rumah orang. Dulu pergi sekolah pondok. Nah, dah dulu tahan tak berani nak masuk. Nak minta dulu, buka minta tu guru. Nak pergi sembah tu guru dulu. Nak masuk di pondok tak berani. Kena, dia jadi macam-macam dulu. Tak payah bukit. Mula tak payah bukit. Tak ada. Kerjaan pun tak payah. Nak ikut pun tak mungkin. Masuk pondok dia tak lupai jadi pakai tangi baru tu nana pakai nasi baru baik tosi bila-bila tosi lah tu noyak kata tak berani kerana apa tu hewi kemuliaan noyak tu kerana dia lapak dengan Allah sebab apa tu dia ada zikir semua hati nyata noyak tu ni nak wibuat kita bakal dah tu ni pahri ni mana orang tak ada tak ada kau tak ada kita kau tinggu ada sebuah orang itu tak boleh paham zikir. Siap dah. Nabi tak zikir. Nabi sudah maya. Nabi pakai penugas dah. Dah lah. Pada lagi dah. Pada rumah pula cara tak ada tidak rutin. Tak ada kerja dah. Lakau pun lupa je. Lepas cucu, pak, bapak, mak, anak pula. Noya tu. Pada huli belakang. Gubu seluruh pun masuk. Cara tak. Noya tu. Pada nak tak kata-kata. Pada ambil mana. Nabi berkat mana. Hani nak royak. Dan tak royak ni tak tahu. Royak ni kita bila ni kita kena ledak. Nak ikut kita bakal ledak. Kata keadaan kita umat di hari ni macam ni. Sebab tu kita tawar. Tidak Nabi tak royak lah. Nabi kata akhir zamir lagi akhir datang. Alamak kemah. Umatku dihurungkan oleh pemusuh. Umatku ni, negeri mana umatku ni. Dilikung macam orang likung hidang makan nasi. Semua orang likung hidai makan nasi. Hidai makan nasi. Lepas tu puak. Takak puk, lepuk. Bakak mengatak. Lepas tengok hari ni dia, negeri Islam mana? Negeri Islam dia berjajah belakang. Nama yang kata Saudi Arabia. Tapi sebenarnya Amerika dulu di belakang. Tak sudah semua tu. Nama je. Kita nampak plastik, noyak lawa Israel. Benarlah Israel tu dah. Tapi negeri lain pun, walaupun lagu tu. Seru Islam, noyak tu, dia pergi. Dia mau kuasa belakang.
Han royak. Nabi royak dah hadis dia ada. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, puak kita sikit ke gena, ya Rasulullah lagi ke datang. Dak puakmu ramah. Nabi kata ramah, ramah. Bilang dia tu ramah. Nabi kata kau usah isai suka dengan buih air lah. Tu umat Islam lagi ke datang di dalam hari. Kita ramah kita. Tapi dia berani warah. Tak berani. Suka buih air Nabi buat banding ni. Air, apa ni, air dia lah gelap atas ke. Buih dia puju dia buih. Lepas tu buih buat berbelah. Bila? Tidak. Dia mengosak habiliti lah. Tengok patah. Boom. Buih. Boom. Ombak sepok. Eh, ombak sepok air patah tu. Buih. Tapi Nabi kata, gang. Boom. Nabi buat paling dia nak yak tu. Hanya yak. Lepas tengok kita hari ni. Kau tawa. Kau tak ada ke aku tawa sama. Kau dah semaya tu. Dan kau semaya tu tu. Assalamualaikum. Sudah. Dia royak tu. Sebatas karah tu dia royak tu. Apa kita nak hidup kena kau itu. Dia kena ada rating, kena ada deher, kena ada daun, kena ada pucuk. Kena ada akar, akar pula, akar dunia, ada akar, akar piyah, akar semua. Kena ada belakang. Baru cukup sekor royak. Tapi orang dulu jangit. Ni lagi ni dah. Hari dia entang tengok ayat Quran. Allah Allah banyak tu. Tu hai royak mula-mula suruh mengingat. Suruh mengingati kita. Gena. Ya royak kata dia buat kita suruh ibadat. Maka tak sepenuh ibadat kita. Kalau kita kena godoh boleh lalai harta kita. Harta kita, kekayaan kita. Kita sibuk hari ni cari duit ni. Mungu nak beli kereta, aku nak beli kereta. Mungu kereta Toyota, aku nak air susu royak tu. Batu royak tu. Mung 250 cc, aku 3000 cc. Aku dengar padamu, aku lari padamu, aku sedap padamu. Debat di harta dunia royak. Lali-lali, semaya tak ada badu. Tak ada badu. Itu wujud tak ada luk. Kalau luk dua sebuah, zuhur tiga. Dia boleh dua zuhur ni. Haa, royak tu. Sibuk macam-macam kita lah, sibuk. Haa, hingga siapa pokok habis ibadah kita. Tak sepenuh. Ha, sebab tu Tuhan suruh kita mengingati. Ha ni ayat Quran ya Tuhan royak nanti kita makan sedap belako. Kalau Tuhan royak dah aku tak ada nak minta duit tu. Aku tak ada minta, aku tak ada nak demo hero, aku tak ada nak makan dah.